Oke, kembali lagi di Bedah Kemasan. Kali ini saya akan membedah kemasan Roma Marigold yang terkini. Ya, kenapa saya membedah kemasan ini? Karena ternyata pas saya ya review dengan yang sekarang agak berbeda. Ya, kalau dulu di marinya tulisannya susu ya, sekarang Marigold itu gambarnya sapi. Nah, ada gambar sapinya sekarang ya. Dan ukuran juga lebih kecil dibandingkan yang dulu ya. Biskuit Marigold rasa coklat. Logo Halal Indonesia berisinya 22 gram ya. Ya, Gold Formula made with New Zealand Meal, susu dua kali lebih banyak dan omega 3 berbentuk oval, mudah dicelup ke minumannya. Sekarang bentuknya oval ya. Oke, lanjut ke bagian belakang. Roma Marigold, nikmat Roma Marigold yang lezat karena dibuat dengan Gold Formula ya, dua kali susu lebih banyak New Zealand dengan omega 3. Terus ada barcode dan QR code BMRI. Lanjut ke bagian komposisinya. Ada tepung terigu 52,76, gula mentega 7,58, minyak nabati, coklat bubuk 3,36, tapioka susu bubuk 2,83, pewarna karamel kelas 3, ekstrak malt, pengembang, garam sukrosa, telur 0,31, omega 0,13. Pesan dari Foundation Kedelai, informasi nilai gizi, gulanya 5 gram, garamnya 70 mg, sudah logo Mayora. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasan dari Roma Marigold. Mari kualitas gold. Meal coklat isi 4 keping, harga 2000. Langsung kita buka saja. Seperti apa Roma Marigold yang sekarang? Oke, sudah dibuka dari Roma Marigold-nya. Dan ini adalah isinya ya. Bentukannya sekarang gambar sapi. Jadi kayak imut-imut gitu ya. Cukup menarik. Aromanya wangi. Tercium aroma susunya ya. Kita coba untuk segi rasanya. Rasa coklatnya berasa. Dan untuk segi marinya, untuk segi rasa susunya cukup berasa ya. Enak. Perpaduan susu dan coklatnya mantap. Dari Roma Marigold Milk Coklat yang versi sekarang ini. Oke, sekian bedah kemasan kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Coba untuk klik juga subscribe agar tak ketinggalan video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di bedah kemasan lainnya. Bye.